Jadi akhirnya sudah 2:30 baru jalan. Nanti jam 3 ya. Jam 3 apa jam 5? Jam 3, Bu Dekan. Ya udah. Dosen-dosen semua ya Nita? Ada mahasiswanya? DM, Bu Dekan. DM 4344. DM dan dosen-dosen pembimbing klinik ikut nggak? Iya, Bu Dekan. Dosen pembimbing klinik juga. Berarti dari RSHL ya, Iya, Om siap, Bu Kodi. Dekan. MC-nya Dr. Tamam. Baik. Oh iya. Siap, Bu Dekan. MC-nya Bicara Dr. baik, saya Tamam. tampilkan. Siap. Paris ya. Siap. Udah berapa yang masuk? Yang masuk sudah 168, Dekan. Ya, mau dimulai jam berapa? Baik. Terima kasih, saya akan mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Dokter. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji Tuhan bagi Tuhan Yang Maha Esa semesta alam. Kita bisa berkumpul pada hari ini sore ini untuk mengikuti seminar. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, kepada para pemateri serta seluruh peserta dalam acara webinar Common Cases in Emergency of Internal Medicine. Baik, sebelum memulai acara, demi kelancaran kedepannya, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Adapun susunan acara pada sore hari ini, berdoa selesai. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama adanya sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Yang kedua akan ada materi yang akan dibawakan oleh pemateri pertama yaitu Dr. Gunadi. Dilanjutkan dengan materi kedua dari Dr. Intan dan dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian akan masuk ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh Dr. Angela Puspita dan diakhiri oleh materi keempat oleh Dr. Hendrata. Untuk memaksimalkan waktu, mari kita ikuti acara berikutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya kepada yang terhormat Dr. Sulantari, spesialis THT, kepala leher, waktu dan tempat kami persilakan. Dokter, suaranya belum terdengar, dokter. Oh, mute. Ya, oke. Oke, saya ulangi sudah. Ya. Baik, dokter. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat sore untuk kepada yang terhormat para pembicara, Dokter Gunadi, Dokter Intan, Dokter Angela, dan Dokter Hendrata, serta para dosen pembimbing klinik maupun dosen dari FKUHT dan adik-adik DM 43 dan 44 yang saya banggakan. Terima kasih untuk panitia yang sudah
mempersiapkan acara ini dengan sungguh-sungguh, sehingga meskipun ini sore hari, tetapi tetap semangat kita ya. Semoga tidak pada ngantuk karena jamnya sudah jam rawan, tetapi saya yakin bahwa materi-materi yang akan dibawakan ini nanti bagus-bagus, topiknya menarik, sehingga ini akan sangat menambah wawasan buat kita semua. Sekali lagi, untuk keberadaan kita semua pada sore hari ini, Tuhan izinkan untuk kita semua bisa mengikuti acara webinar yang diadakan oleh bagian penyakit dalam. Semoga bermanfaat dan selamat menikmati jalannya webinar sore hari ini. Semuanya semangat, semuanya menimba ilmu buat adik-adik D43 dan 44. Selalu siap dan selalu tersenyum, senang, hati senang, supaya kita tetap sehat. Demikian, akhir kata saya ucapkan sekali lagi kepada para pembicara yang sudah berkenan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang diadakan untuk kita semua. Demikian. Selamat sore, selamat menikmati jalannya acara. Jalasweva Jaya Mahe. Terima kasih. Silakan Dr. Tamam. Terima kasih sekali atas sambutannya. Terima kasih. Sebelum masuk ke acara berikutnya, terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae moderator kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Herjunianto, spesialis penyakit dalam MMRS. Beliau menempuh S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya Malang dan mengambil spesialis penyakit dalam di Universitas Erlangga Surabaya tahun 1995 sampai 2002. Beliau sudah mengikuti berbagai macam pelatihan, termasuk workshop peritoneal dialysis Pernefri Jakarta tahun 2007, kemudian CST HIV AIDS RSPAD Gatot Subroto Jakarta tahun 2008, kemudian di San Antonio, Texas, USA tahun 2008 juga, masih di HIV AIDS San Diego, California, USA tahun 2011. Beliau juga mengambil magister manajemen rumah sakit atau MMRS di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Saat ini beliau bekerja di RSAL Dr. Ramlan Surabaya. Saya juga mohon izin untuk mengingatkan kepada para peserta bahwa nanti di tengah-tengah acara akan ada polling. Itu harus diikuti agar mendapatkan e-sertifikat. Jadi nanti akan muncul link untuk diklik mendapatkan e-sertifikat. Baik. Untuk acara berikutnya saya serahkan kepada moderator yang terhormat Dr. Herjunianto, spesialis penyakit dalam. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Tamam. Yang saya hormati Dr. Sulantari, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, para pejabat struktural di Dekanat FK UHT, senior saya, rekan-rekan, teman sejawat sekalian, dan para peserta, khususnya para pembicara pada hari ini. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Puji syukur sampai hari ini kita masih diberi kesehatan ya, dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sehat walafiat. Semoga nanti kita dapat mengikuti acara ini dengan baik dan lancar dan dapat menambah ilmu atau pengetahuan kita di topik hari ini kita yang akan kita dermakan atau baktikan untuk saudara-saudara kita, pasien-pasien kita. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kasus-kasus yang umum terjadi di emergency, khususnya di bidang penyakit dalam. Mungkin dari beberapa bulan ini kita sudah sering mengikuti
webinar seminar tentang COVID ya. Maka tidak salahnya kalau kita berdiskusi yang bukan COVID, karena memang kasus-kasus ini juga sering kita alami. Namun demikian, mungkin saja nanti ada pertanyaan-pertanyaan di kasus COVID yang dikaitkan dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Seminar hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh dua pembicara kita, yaitu Dr. Gunadi Wibowo, SPBD, konsultan gastroenterologi hepatologi, yang akan membicarakan tentang upper GI bleeding. Kemudian oleh dokter yang kedua adalah Dr. Angela Puspita, spesialis emergency medicine, yang akan membicarakan bagaimana memanage hiperkalemi. Setelah itu kita akan berdiskusi, ya, kemudian akan memasuki sesi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Hendrata Eri Andisari, spesialis penyakit dalam, Magister Biomed, serta Dr. Intan Komalasari, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, VIA, yang akan membicarakan tentang akut pulmonari odem. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang kedua. Untuk menyingkat waktu, kita mulai pada sesi pertama ini. Pembicara pertama adalah Dr. Gunadi Wibowo, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi yang sehari-hari berdinas di RSAL Dr. Ambalan Surabaya. Beliau alumni FK Semarang Unisula, ya, angkatan 91, kemudian menyelesaikan penyakit dalam angkatan 2008 di Undip Semarang, kemudian melanjutkan mengambil konsultan gastroenterohepatologinya di FK Undip Semarang juga, yang tamat atau lulus pada 2019. Dengan berbagai kedinasan dan penugasan, baik di dalam dan di luar negeri. Kami persilakan Dr. Gunadi untuk menyampaikan presentasinya. Waktunya cukup singkat, hanya 15 menit. Silakan, Dr. Gunadi. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam, salam sejahtera. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan topik perdarahan saluran cerna atas. Memang kasus ini paling sebenarnya tidak sering juga terjadi, tetapi sering dialami oleh dokter-dokter, terutama pada lini pertama yang cukup fatal pada saat penilaian atau keterlambatan dalam diagnosis maupun penanganan. Perdarahan saluran cerna merupakan salah satu kegawatan di bidang gastroenterologi, dan angka kematiannya lumayan, 5-10% di rumah sakit, bahkan dengan fasilitas yang sangat baik. Secara mudah, peredaran saluran cerna bagian atas itu di,
perdarahan saluran cerna itu dibagi bagian atas dan bagian bawah, dan secara klasik itu ligamentum teres yang menjadi batas. Jadi ligamentum teres itu kira-kira ada di ileum daerah ini. Kira-kira anatominya seperti ini. Jadi esophagus dibagi jadi tiga, sepertiga atas, tengah, kemudian bawah. Nah, biasanya kelainan itu ada di bawah sini. Paling banyak jadi sepertiga distal. Jadi dia ada varises, ya, macam-macam. Kemudian kalau kita lihat secara anatomis, mungkin kita harus flashback dulu. Ini ada fundus, kemudian corpus, curvatura minor, corpus, kemudian masuk ke antrum. Antrum pyloricum, nah ini ada duodenum sampai ke bawah di sampai dengan ileum. Batasnya yang membedakan itu hanya gambaran mukosa. Mukosa-mukosa nanti akan kelihatan. Endoskopi itu kalau dimasukkan, kira-kira dia akan sampai di sini, nih, sampai di duodenum. Ya, paling jauh mungkin kalau bisa efektif sampai 4. Mungkin yinum lah, yinum masih bisa. Nah, ini berbagai penyebab yang sering tumor gas, diantaranya adalah tumor gaster. Ya, ini kalau kita lihat endoskopi itu memakai NBA. NBA itu untuk membedakan antara mukosa yang normal dan ada kelainannya. Ini tampak biasanya dia di dalamnya gambarnya seperti ini, gambar tumor. Nah, yang ini adalah varises esophagus. Jadi varises esophagus itu kayak seperti ya kalau yang hobi nonton film, mungkin film Thanos pada Avenger itu tangannya kayak gini nih. Nah, ini kita memang benar-benar harus ekstra hati-hati. Kalau nah ini jadi kenapa saya kasih gambaran ini, jadi untuk nanti akan ada penata laksana selanjutnya. Kalau ini dia terjadi di esophagus di bagian sepertiga distal, kira-kira di gambarnya seperti ini. Ini jangan kok ke kita menyentuh secara blind menggunakan NGT. Bahkan saya memakai endoskopi aja harus sangat berhati-hati karena ini begitu kesenggol, ini tekanannya besar ini. Ya bisa dibilang selamat jalan lah. Kemudian ini adalah gambaran gastritis erosi sebagai penyebab terbanyak. Jadi ini gambaran gastritis erosi kecil-kecil gini, tapi dia ada penyebabkan perdarahan ini. Kemudian ini gastropati hipertensi porta. Gastropati hipertensi porta itu lebih banyak. Ia berhubungan dengan varises esophagus yang besar menimbulkan. Jadi bukan karena kematian kekurangan darah, sebenarnya bukan, tapi kematian karena kekurangan oksigen, karena dia terjadi iskemik, pembuluh darah tekanannya dia besar di vena gastrica superiornya, dia tekanannya besar sehingga sirkulasi oksigen di situ dia tidak terjadi, sehingga mukosa itu lama-lama mati. Nah, dia bentuknya itu kalau di bidang gastrohepatologi itu, gastroenterologi itu sering disebut sebagai snake skin aperion. Jadi dia bentuknya seperti sisik-sisik. Nah, ini adalah ulkus, gambaran ulkus. Kebetulan yang saya pakai ini bukan gambaran ulkus yang berdarah, tetapi ini cukup dalam biasanya. Jadi secara anatomis dibedakan antara ulkus dan erosi ini kalau lebarnya lebih dari setengah senti. Jadi scope itu forceps biopsi itu yang bisa membedakan. Kalau ini dalam gini lumayan fatal ini. Kemudian satu lagi yang paling sering adalah ulkus di duodenum. Jadi dia gambaran di duodenumnya seperti ini. Ini ulkus-ulkusnya. Perdarahan saluran cerna bagian atas, kalau ini dari jurnal yang kebetulan mungkin paling baru ini jurnal. Ini dikeluarkan 1 Juni, disebutkan bahwa kalau perdarahan yang masuk ke rumah sakit, perdarahan itu paling banyak disebabkan karena ulkus. Jadi yang bleeding, masuk rumah sakit masih bleeding. Jadi dia nanti kan perdarahan itu macam-macam, saya akan sebutkan di belakang. Kira-kira 4% dari 100 pasien, kemudian mortalitas karena perdarahan di rumah sakit ini cukup lumayan tinggi, jadi 14%. Dan lebih harus lebih hati-hati lagi karena 11% itu dia terjadi di kematian itu terjadi di ini pertama apa
emergency di UGD 11%, kemudian 3%-nya baru di belakang. Terutama dari 4% ini harus hati-hati pada saat terjadi pada usia lanjut 80 tahun. Kalau di sini pakai 80 tahun, kalau di Indonesia mungkin sekitar 70-60. Sekitar 27% akan fatal kalau dia sampai terjadi perdarahan yang profuse. Gambaran klinik perdarahan saluran cerna bagian atas bisa berupa hematemesis, bisa berupa hematemesis dan melena. Jadi hematemesis saja, hematemesis dan melena. Atau hematemesis dan hematosesia. Jadi kalau ini muntah darah, kemudian ini berak darah warna merah segar, bisa melena saja atau perdarahan samar. Jadi perdarahannya rembes lah, kalau orang Jawa bilang mungkin bocor halus. Nah, yang paling harus jadi perhatian tuh ini, karena hematosesia pada perdarahan saluran cerna yang asalnya dari atas itu kalau tidak sangat berhati-hati fatal biasanya, karena perdarahannya cukup profuse. Ini beberapa kali di sini ada kasus-kasus seperti itu. Kalau pengelolaan secara umum, dibagi secara umum dan secara khusus, mungkin pengelolaan secara umum semua sudah mungkin dibekali dengan pengetahuan yang cukup, resusitasi cairan, resusitasi darah, membebaskan jalan nafas. Ini yang paling penting, jadi harus puasa. Dipuasakan selama masih berdarah. Kenapa kok harus dipuasakan? Karena begitu makanan masuk ke dalam usus, maka konsentrasi darah di situ akan di masukkan ke dalam pembuluh splanknik karena untuk mengambil sari-sari makanan, kemudian yang lain-lain di pembuluh splanknik. Nah, kalau kita lihat pembuluh splanknik sampai ke atas vena mesenterica inferior, superior, terus sampai atas, termasuk sampai ke vena nanti kan ada cabang yang kayak esofagus. Sehingga logis pada saat dia mengambil di situ, dia akan balik. Sehingga tekanannya akan menjadi besar. Itulah alasan kenapa kok perdarahan yang profuse itu langkah pertama dipuasakan dulu. Gitu. Kemudian mengatasi gangguan koagulasi. Selama ini mungkin saya akan lebih menggunakan endoskopi kalau mengatasi gangguan koagulasi mungkin dengan argon plasma atau dengan ligasi pada varises. Nah, yang menjadi catatan di sini biasanya selalu bermain dengan NGT dan antibiotik, ini yang selalu jadi catatan. Jadi tadi bisa dibayangkan kalau perdarahan itu tidak hati-hati. Nah, seperti ini. Ini saya yang menggunakan kamera aja harus sangat berhati-hati pada saat saya masuk di lengan-lengannya Thanos ini. Jadi ada varises besar-besar ini. Atau bahkan saya masuk dengan adanya tumor gaster seperti ini, sehingga ujung-ujungnya itu tidak menyentuh. Kalau kita menggunakan NGT kita secara blind asal masuk aja, ini bisa dibayangin ini. Ini kesenggol aja berdarah, apalagi kita memasukkan sesuatu yang blind. Apalagi ulkus ya, jadi harus hati-hati. Nah, pengelolaan secara khusus memang yang jadi masalah bahwa ini ada hematemesis atau melena. Ya, ini yang klasik kalau dia disebabkan oleh varisel. Varisel itu maksudnya yang berhubungan dengan hipertensi porta, dibagi yang non atau yang non varisel, ya, tidak berhubungan dengan hipertensi porta. Nah, yang tengah ini yang hati-hati, karena ini kalau kita ragu-ragu di antara ini atau ini. Sehingga itulah di kedokteran biasanya dibekali dengan ilmu pengetahuan. Mungkin satu-satunya lembaga pendidikan yang mengajarkan basic science yang melalui anamnesa dan fisik diagnostik itu ya kedokteran. Jadi inilah kenapa kok anamnesa yang baik, fisik diagnostik yang baik, dan bagaimana membaca laboratorium sebelum kita melakukan tindakan yang invasif. Karena anamnesa yang baik itu di berbagai literatur disebutkan bahwa dengan anamnesa yang baik itu 60% itu sudah menegakkan diagnosa. Tinggal ditambah fisik diagnostik. Kalau ini perdarahan varisial, kita akan lihat ini biasanya disebabkan oleh penyakit hiperkronik, paling banyak itu karena sirosis. Karena sudah ada asites yang besar, venektasi itu. Tetapi yang non varisial itu paling banyak memang disebabkan erosi karena obat, misal obat-obat NSAID atau jamu atau aspirin terutama, sehingga anamnesa ini sangat dibutuhkan. Kita harus menemukan dulu faktor resiko apa yang mendasari
yang menyebabkan kira-kira ini berdarah. Tetapi memang di tengah-tengahnya ini ada yang ragu-ragu. Ini belum, ini kan kalau sudah compensated, tapi kan tetap sirosis itu ada yang namanya decompensated. Jadi belum sampai seperti ini. Apakah dia seperti ini? Juga belum tentu juga lah. Bagaimana nanti akan mengelola, saya akan cerita di belakang. Untuk yang non-varicel dulu, perdarahan non-varicel, ya, dan non-varicel sama, bisa menyebabkan hematemesis sebenarnya. Karena tadi yang non-varicel kan penyebabnya, hati-hati kalau sampai ada hematosesia, dia kena arteri, berarti dia dalam. Ya. Jadi hematemesis itu kalau dari atas. Sampai melena ada yang hematosesia, terutama kalau dia kena arteri. Resusitasi cairan paling penting. Terus kemudian transfusi, oke, bebaskan jalan nafas, atasi gangguan koagulasi. Kemudian, nah ini penggunaan obat-obat vasoaktif atau PPI secara intravena. Intravena ini dipakai bila perdarahan itu memang sudah benar-benar profuse. Bila gagal, ya jalan satu-satunya menggunakan jalan yang lain menggunakan operatif atau terapeutik secara endoskopik. Setelah obat-obatan ini gagal, kalau dia berhasil ya lanjutkan aja untuk penahannya ini. Jadi ini untuk yang non varicel. Kalau bagaimana dengan kalau perdarahan saluran tidak berhubungan dengan hipertensi tidak berhubungan dengan hipertensi porta, ya sampai sekarang sih belum ada yang diklaim sangat baik gitu. Saya juga belum pernah baca itu. Tetapi pengelolaan umum yang baik itu dia sangat membantu untuk menghentikan perdarahan tadi. Obat-obat yang diberikan, PPI kalau perdarahan profuse menggunakan intravena. Kalau dia profuse, kalau dia tidak profuse, tidak berbeda bermakna antara intravena dan pemberian siripam. Obat-obat yang dipakai PPI, contohnya akan seperti omeprazol, pantoprazol, kemudian yang paling baru esomeprazol. Bagaimana dengan perdarahan yang varisial? Varisial secara kasih digambarkan hematemesis yang berhubungan dengan hipertensi porta. Tetap nomor satu adalah resusitasi dulu, kemudian penggunaan obat-obat vasoaktif, dan sekali lagi tetap dipuasakan. Apabila dia berhasil, vasoaktifnya dilanjutkan, kemudian disertai dengan obat-obat penahan definitif. Misalnya golongan beta blocker yang kalau saya biasanya memakai yang non-selektif, kita bisa menurunkan heart rate sehingga tekanannya tidak terlalu besar. Kemudian perdarahan saluran cerna bagian atas yang berhubungan dengan hipertensi porta, ini akan terjadi bila tekanannya lebih dari 12 mili, kemudian dia karena tinggi, tadi seperti saya cerita tadi, bahwa dia tekanannya tinggi, kemudian varisesnya ruptur. Kalau dilihat secara endoskopi, itu namanya varises grade 3. Perdarahan karena gastropati hipertensi porta, ya kalau di gaster ya dia mirip dengan erosi atau ulkus, atau dia terjadi multiple, atau tadi yang disebut dengan snake skin appearance. Kemudian faktor utamanya adalah sirosis atau hepatitis kronik. Ini obat-obat vasoaktif yang dipakai seperti somatostatin, oktit, atau vasopresin yang paling baru sekarang banyak yang menggunakan vasopresin, dosisnya seperti ini. Dan yang harus hati-hati penggunaan obat-obat yang masih banyak ini, somatostatin maupun oktit, itu efeknya adalah hipoglikemi. Jadi harus hati-hati sekali karena penyakit dasarnya sudah dihepar, biasanya akan menyebabkan hipoglikemi ditambah memakai obat-obat ini, sehingga kita biasa memakai itu dengan pengencaran glukosa. Indikasi operasi apabila dia terjadi perdarahan yang hebat, terutama ulkus, pertama adalah hemodinamik yang tidak terkontrol walaupun sudah mendapat transfusi darah masih. Jadi terus terjadi shock. Terjadi perdarahan ulang dalam 24 jam pertama tanpa penyebab yang jelas. Kemudian terjadi hematemesis terus-menerus 3 kali dalam 24 jam. Jadi walaupun terapi medik sudah baik, ya, perdarahannya itu benar-benar profuse. Kemudian terjadi pada usia usia lanjut, lebih dari 65 tahun, dan apabila terjadi shock. Kemudian perjalanan dapat dipastikan, ini yang tadi saya cerita, yang di tengah-tengah belum dipastikan, ini terus ini ikut kanan enggak, kiri enggak. Gitu kan. Jadi biasanya... Terkunadi, kurang 2 menit. Okay.
Jadi dilakukan terapi kombinasi, kemudian bisa masuk aktif, kemudian BBA dalam dosis besar. BBA dalam 24 jam belum berhenti, oleh perdarahan akibat. Kemudian endoskopi, ini untuk menegakkan lebih akurat, biasanya 24 jam pertama setelah terjadi perdarahan. Nah ini bagaimana dengan perdarahan gastrointestinal pada zaman-zaman seperti ini, pada zaman-zaman COVID? Memang dia jarang pasien COVID yang masuk dengan gejala perdarahan, tapi yang disebutkan di berbagai contoh itu adalah simptom, jadi seperti mual, muntah, dan macam-macam itu. Dan digestive symptom itu lumayan besar, terjadinya 36-50% bahkan ya. Nah itu. Tetapi ini adalah jurnal yang pertama kali dimuat pasien COVID masuk dengan perdarahan. Ya, tetapi ya sayangnya memang tidak ada spesifik, tidak ada kaitan spesifik bagaimana melakukan resusitasi pada zaman-zaman COVID ini. Tetapi penelitian mengatakan bahwa delay 24 jam, tadi kan petunjuknya untuk dilakukan endoskopi 24 jam setelah perdarahan, tetapi penelitian mengatakan delay 24 jam tidak itu tidak berbeda bermakna pada kematian 30 hari. Ya, ini terakhir, jadi ini pada saat saya melakukan endoskopi, kira-kira ceritanya seperti ini menuju ke esofagus, kemudian nah ini menuju esofagus seperti ke di bagian bawah ini biasanya, nah di sini ini paling banyak terjadi varises esofagus di bagian bawah ini. Jadi saya harus sangat berhati-hati. Ini menuju lower esophageal sphincter, ini sphincter yang bagian bawah. Ini mulai masuk ke dalam gaster, ini curvatura major corpus. Ya, ini corpus, ya, ini gaster seperti ini. Jadi ini kalau lihat, kalau biasa melakukan sudah dari jauh sudah kelihatan, oh ini erosi ini. Nah ini terlihat erosi-erosi ini cukup membuat berdarah. Ini pasien yang berdarah HB-nya turun, terus nyeri lambung di HB-nya turun. Jadi ternyata dia berdarahnya lewat yang kecil-kecil ini. Ini ada erosi di bagian sini. Ini bekas ulkusnya, ini kelihatan bekas ulkus. Ini ke fundus. Ya. Kalau fundus ini biasanya ada varises di sini. Varises fundus itu terpisah dari esofagus. Jadi kalau ada varises di situ sampai pecah ya memang seorang ahli endoskopi aja cukup takikardi kalau varises fundus. Nah ini ada erosi di sini. Itu erosi bukan ulkus ya, jadi karena kecil. Nah, ini menuju ke duodenum. Waktunya habis, Dr. Gunadi. Ya, terima kasih mungkin bisa sambil. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Gunadi yang telah menyelesaikan presentasinya. Tepat 15 menit. Kalau mau tepuk tangan, monggo di rumah masing-masing. Ya. Untuk pertanyaan, disimpan dulu. Nanti setelah pembicara kedua, kita akan melaksanakan diskusi sesi pertama. Pembicara selanjutnya, yang tidak kalah hebat juga, Dr. Intan, spesialis jantung dan pembuluh darah, VIHA, yang akan membawakan atau membicarakan tentang akut pulmonary edema. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Trisakti, Jakarta. Kemudian menyelesaikan spesialis jantung dan pembuluh darahnya dari Fakultas Kedokteran Airlangga dan mengikuti pendidikan pendalaman tentang Doppler vaskular di Universitas of Indonesia dan menjadi anggota
Fellow Indonesian Heart Association atau FIHA. Saat ini beliau sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Hang Tuah Surabaya dan berkarya di rumah sakit, beberapa rumah sakit. Silakan Dr. Intan membawakan materinya selama 15 menit. Waktu dipersilakan. Ya dokter, terima kasih. Sebentar saya share screen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dekan, yang terhormat para senior dan teman sejawat semuanya, terima kasih kepada Pak Tia dan juga tentunya adik-adik DMFK Hang Tuah. Pada hari ini saya akan membawakan salah satu kasus dari kegawat daruratan penyakit dalam, fokus di jantung mungkin ya, kalau saya nanti akan membawa tentang how to deal acute pulmonary edema. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Per definisi dari edema paru adalah peningkatan dari tekanan hidrostatik kapiler yang dimana disebabkan adanya peningkatan dari vena pulmoner. ALO atau yang sering kita singkat ya ALO atau acute lung edema, gambarannya seperti severe respiratory distress dengan takipneu, ortopneu, dan adanya gambaran dari pemeriksaan fisik didapatkan rongki di seluruh lapang paru dan diverifikasi dengan gambaran fototorak adanya bercak ya, infiltrat atau efusi pleura bilateral atau gambaran bedwing appearance atau ada penampakan gambaran Kirli B lines dengan kadar saturasi oksigenasi kurang dari 90%. Ini sedikit gambaran dari gambar paru normal dan ini adalah gambar paru. Cara fisiologinya disebutkan berdasarkan patofisiologinya terbagi dua, kardiogenik dan non kardiogenik. Ini merupakan kasus dari kardiologinya atau kasus kardiogenik. Bagaimana patofisiologinya? Memang beberapa adanya gangguan ketidakseimbangan antara force Starling, adanya peningkatan dari tekanan kapiler paru, penurunan plasma onkotik, dan adanya peningkatan tekanan negatif dari interstisial. Dan juga ada kerusakan dari kapiler barrier dari alveolar dan kapiler. Juga mungkin kalau ada suatu kelainan dari obstruksi limfanya. Begitu juga sampai saat ini mungkin ada beberapa kasus yang masih idiopatik. Ini adalah sedikit gambaran untuk mana mekanisme dari edema paru. Di sini gambaran saya bandingkan antara gambaran paru normal, kemudian edema paru yang kardiogenik dan yang non kardiogenik. Ada edema paru yang disebabkan karena kardiogenik. Biasanya penyebab utamanya karena disfungsi dari kardiaknya sendiri, ya dari kegagalan dari ventrikel kiri sehingga menyebabkan peningkatan dari left atrial yang menyebabkan peningkatan dari tekanan vena pulmonal. Nah, adanya peningkatan dari vena pulmonal ini maka akan meningkatkan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik yang meningkat sehingga cairan ekstra vaskular akan masuk ke interstisial. Nah, cairan interstisial yang banyak yang meningkat di dalam ruang kapiler di ruang interstisial ini maka akan menyebabkan dorongan atau desakan drainasenya sehingga tidak dapat mengkompensasi. Maka cairan yang di interstisial akan mendorong ke ruang alveolar. Maka alveolar akan ibaratnya terendam oleh cairan. Sehingga perbedaannya mudahnya dengan yang non-kardiogenik, dia tidak ada peningkatan venopulmoner sehingga tidak ada peningkatan dari tekanan hidrostatiknya. Prinsipnya itu bedanya. Dia hanya ada di gangguan permeabilitasnya.
Biasanya gangguan permeabilitas ini disebabkan oleh salah satu contoh paling sering adalah inflamasi atau infeksi ya. Sehingga airnya, gangguan dari bariernya, sehingga cairan yang di interstisial maka akan pindah ke alveoli. Nanti ini pun akan terlihat bagaimana dari pemeriksaan-pemeriksaan penunjang akan menentukan ini apakah udang paru yang kardiogenik atau yang non-kardiogenik. Kita belajar dari patofisiologinya. Bagaimana sih mendiagnosisnya? Ini merupakan kasus kedua mungkin ya setelah acute coronary syndrome pada divisi jantung, yaitu akut lang udem ya. Biasanya ditambah juga oleh gejala tambahan seperti shock ya. Nah, ini kita untuk adik-adik ya, berikutnya nanti kan akan jaga di UGD, kemudian nanti akan bekerja di intensif ya atau kerja selanjutnya. Di mana dalam mengerjakan kasus ini harus cepat tanggap tepat ya. Jangan sampai telat. Sehingga maksudnya adalah harus penanganan awal dibanding kasus-kasus lain pada saat misalkan saat di UGD ada beberapa kasus. Nah, kalian harus memperhatikan mana kasus-kasus yang emergensi, mana kasus-kasus yang non-emergensi. Jadi harus dipilah-pilah di dalam penanganan kasus pada saat di UGD. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Gunadi ya, memang benar yang paling penting adalah anamnesis ya. Nah, namun kondisi pasien saat datang ke UGD tidak semuanya dalam keadaan sadar penuh atau GCS-nya 456. Kadang kesadaran menurun ataupun kadang tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar mungkin kita anamnesis akan belakangan. Yang penting kita adalah penanganan saat ini dulu ya. Penanganan pada saat pasien datang dulu. Nah, pertama kita lihat apakah ada tanda-tanda klinis dari tanda-tanda gagal jantung ya. Seperti rongki, peningkatan JVP ya, jelas takikardi, tadi takipnya, heart rate meningkat, kemudian respiratory rate meningkat. Nah, biasanya tanda-tanda dari nervus simpatisnya lebih dominan. Sehingga dengan kita anamnesa maka akan menentukan terapi lebih lanjutnya tepat untuk menentukan manajemennya. Selain dari pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik, tentunya dibantu oleh pemeriksaan penunjang seperti laboratori, kita periksakan darah lengkap, elektrolit, dan kreatinin, dan blood gas analysis. Echo juga penting untuk membedakan apakah ini suatu kardiogenik atau non-kardiogenik dari akut lang udem. Dari echo ini membantu melihat ya, selain dari tadi foto torak, bisa juga dari echo ini kita melihat disfungsi dari LV. Semisal ini kasus abu-abu, dari ECG tidak ditemukan tanda-tanda iskemik atau tanda-tanda ST elevasi. Namun dari echo kita melihat kinetiknya. Apakah dia hipokinetik, global hipokinetik atau regionalnya ada yang hipokinetik? Mungkin apa penyebabnya suatu iskemi atau bukan yang menyebabkan jatuh ke udang paru. Pemeriksaan penunjang yang penting juga NT pro BNP, namun tidak semua rumah sakit memiliki alat marker ini ya, walaupun kami di Kota Surabaya kota besar ya, tidak semua rumah sakit menyediakan. Begitu juga adik-adik nanti mungkin akan di rumah sakit daerah. Jadi tidak mengandalkan adanya NT pro BNP ya. Ini namun berdasarkan update keilmuan yang kita sudah mengetahui bahwa dengan NT pro BNP merupakan marker yang high negative predictive value, yang di mana kalau kadarnya kurang dari 100 kemungkinan penyebabnya bukan dari kegagalan jantung ya, bukan dari heart failure. Dari foto torak gambaran, contoh gambaran dari suatu akut pulmonari edem, di mana ada dari pembesaran jantung, ya gambaran kirli lines-nya, dan ada infiltrat di kedua lapang paru. Kalau ini lewat efusinya belum terlihat ya, masih tajam ya. Kadang digambarkan juga dapat disertai dengan efusi pleura yang bilateral. Nah, dari foto torak sebenarnya sudah bisa membantu juga.
Kalau jantung ini adalah kardiomegali, kemungkinan besar penyebabnya adalah suatu kardiogenik. Ada lagi pemeriksaan penunjang yang sangat membantu untuk membedakan antara kardiogenik dan non-kardiogenik. Ini adalah tindakan invasif di mana mengukur tekanan dari arterial pulmonari. Dengan itu dapat menilai angka PCWP-nya. Apabila meningkat lebih dari 18, kemungkinan itu adalah suatu kardiak penyebabnya. Dan juga penting untuk mengukur hemodinamik dari pasien. Bagaimana dengan diferensial diagnosis? Jadi kalau menemukan kondisi tadi ya, alo ya, severe respiratory distress, takipnu, ortopnu, ronki full di seluruh lapang paru, abu-abu, ini kasusnya apa ya? Atau apakah ini suatu pneumothorax, emboli paru, respiratory failure, ARDS, asma, atau COPD? Memang ini sekarang kasus yang makin tambah berat ya, sering menyertai pada pasien-pasien yang saat ini adalah wabah pandemi ini adalah COVID. Jadi gambaran fotonya memang mirip-mirip ya, terus pasien-pasiennya Dr. Herjun juga mirip-mirip ya, pasien-pasien CKD. Nah ini sangat sulit juga untuk menentukan di depan di UGD ini, untuk menentukan ini kasus kegawat daruratannya tambah lagi tertimpa oleh suatu proses inflamasi atau infeksi pemicunya. Bagaimana untuk mendiagnosisnya atau bagaimana manajemennya? Oke. Pelan-pelan ya. Pertama, kita tentukan tadi sudah mendengar dari anamnesa fisik, ada ronki di seluruh lapang paru, kita persiapkan untuk pasang Foley kateter tentunya ya, sebelum masuk loop diuretik kita masukkan pasang Foley kateter dulu. Kemudian kita tentukan bagaimana kadar saturasinya, apakah perlu pemasangan perlu oksigenasi atau tidak. Pasien cemas, distres, kalau distres, cemas, fatigue, kita sarankan pertimbangkan apabila tensinya masih baik, vital sign masih baik, bisa kita berikan opiat atau morfin ya. Kemudian kita tentukan tekanan darah sistol, bagaimana tensinya kurang dari 85 atau dalam kondisi shock, 85 atau sampai 110 atau tekanan darah sistolnya lebih dari 110. Untuk tensi yang kurang dari 85 bisa kita tambahkan non-vasodilating inotropic. Untuk yang tensi 85 sampai 110 mungkin kita evaluasi dulu ya, kita lihat responnya. Sedangkan untuk tensi yang lebih dari 110, mungkin kita pertimbangkan vasodilator seperti nitroglycerin, golongan nitrat, ya. Nah, kemudian kita lihat apakah responnya membaik atau tidak, ya kita lanjutkan pengobatannya. Nah, kemudian kita reevaluasi. Penting untuk melihat reevaluasi. Apa saja yang kita evaluasi? Pertama ya tentunya dari tensinya tadi, ya, hemodinamiknya. Bagaimana saturasinya dan bagaimana produksi urin. Hati-hati jika tensi kurang dari 85, kita harus stop vasodilator. Contoh misalkan awal datang tensi 160, kemudian setelah pemberian NTG, tiba-tiba efeknya memang menurunkan tensi. Tensi menjadi 80, berarti kita harus stop vasodilator. Stop juga pemberian beta blocker, mungkin kita pertimbangkan inotropik dulu, ya, atau vasopressor jika memang tensi sangat rendah yang disertai tanda-tanda shock. Perlukah kita pertimbangkan juga dari right heart catheterization, kemudian mechanical circulatory support, perlu kita pertimbangkan. Nah, bagaimana kadar saturasi oksigennya? Kalau kurang dari 90%, kita pertimbangkan pemberian oksigen. Kalau tidak ngangkat ya kita coba dengan NIV, ETT ataupun ventilasi yang invasif ya atau mekanik. Penting juga menilai produksi urin. Karena adanya ronki seluruh lapang paru ini, bagaimana cara mengurangi, salah satunya dengan cara
lewat produksi urinnya. Harapannya kita menguras cairan yang ada di alveoli tadi. Terendam oleh cairan. Kalau iya ya kita apakah diuretik ya kita katakan apakah perlu kita kombinasikan diuretik atau kita berikan dopamin dosis renal? Mungkin juga kita pertimbangkan ultrafiltrasi. Aku telah fokus pada ya, obat pilihan ini adalah yang paling penting juga diuretik tadi vasodilator ya nitrat inhibitor ARB opiat inotropik CPAP ataupun pikirkan tentang IABP. Baik, ini bagaimana pemberian oksigenasi tadi berdasarkan tanda Dokter Intan, waktunya kurang 2 menit. Dokter Intan kehilangan sinyal ya. Oke. Ah, baik, saya kira mungkin Dokter Intan. Maaf dok, saya pindah. Habis. Ya? Saya pindah dok sebentar. Waktunya sudah. Oh ya, ya nggak apa-apa dok. Masih banyak? Tinggal 2 slide dok. Ya oke, tuntaskan ya. Bentar. 1 menit ya. Siap-siap dok, siap. Nah. Ini sedikit ya, waktunya tinggal 2 menit. Saya pindah mungkin sinyalnya jelek, tiba-tiba menghilang. Oksigenasi kita lihat kadar saturasinya. Penting untuk pemeriksaan blood gas analysis. Untuk stadium awal tentukan ya. Kemudian untuk stadium akhir stadium lanjut, stadium awal biasanya PO2-nya dan PCO2-nya menurun tanpa tanda-tanda hiperkapni. Kita bisa berikan oksigen masker dengan harapannya PO2-nya meningkat. Dan pada stadium lanjut PO2 dan PO2-nya turun, namun PCO2-nya meningkat dan disertai tanda-tanda hiperkapni. Kita pertimbangkan apakah perlu mechanical ventilator dengan depan PO2 lebih dari 60. Nah, ini adalah nitrat dan furosemid. Maksudnya apa diberikan untuk nitrat ini? Karena pada nitrat ini meningkatkan adrenergic dan aldosterone maupun RA system. Di mana pada kondisi alo itu terjadi severe vasokonstriksi sehingga nitrat bekerja sebagai vasodilator dengan tujuan menurunkan preload sehingga kongestinya akan berkurang. Begitu juga furosemid. Tujuannya adalah sebagai natriuresis, diuresis dan meningkatkan diuretik. Nah, bagaimana opiat tadi ya untuk pasien-pasien yang distres nafas kita berikan morfin dengan fungsi bekerjanya sebagai sentral sedasi dan venodilator dengan tujuannya tentunya menurunkan preload dan meningkatkan cardio output terutama ini pada pasien yang iskemik miokard atau suatu SKA. Sedangkan ACE inhibitor juga begitu menurut tujuannya adalah kerjanya menurunkan afterload dan menurunkan preload dengan harapan cardiac output dan stroke volumenya akan meningkat sehingga fungsi renal akan meningkat dan terjadi diuresis yang kita harapkan. Namun hati-hati dengan ACE inhibitor ini kontraindikasi pada tensi yang hipotensi, kreatinin lebih 3 dan kalium lebih dari 5. Waktunya habis, Dokter Intan. Oh iya, Dokter. Oke, sedikit. Ini dok, sebentar inotropik penting untuk adik-adik sebentar ya. Dok, satu lagi aja. Ada ya. Pemberian pemilihan inotropik ada 3 mungkin banyak sebenarnya obat-obat inotropik. Nah ini yang cukup kita di sini bahas adalah dobutamin, dopamin dan norepinefrin. Bagaimana sih dok pemilihannya? Nah pemilihan dobu, dopa dan NE berdasarkan dari
tensi dan tanda-tanda shock. Jika tensi kurang dari 70 dan disertai shock, maka pilihannya adalah norepinefrin. Jika tensinya 70 sampai 100 dan ada tanda shock, pilihannya adalah dopamin. Dengan tensi 70 sampai 100 tanpa shock, pilihannya adalah dopamin. Oke, terima kasih Dr. Herjun. Baik, terima kasih Dr. Intan. Sekali lagi, silakan para peserta tepuk tangan yang keras ya, tapi jangan di unmute ya, tetap di mute aja. Nah, kita masuk ke sesi pertama tanya jawab. Saya melihat di grup chat ini sudah ada 4-5 pertanyaan ya. 2 untuk Dr. Gunati dan 3 untuk Dr. Intan. Kita pertama untuk Dr. Gunati, pertanyaan dari Dr. Sartono tentang penggunaan somatostatin, kapan, bagaimana gunanya, ya, apakah terapi tersebut kira-kira sama terapi transamin dan PK? Monggo Dokter Gunadi. Atau ini karena Dokter Satono juga ada 2 pertanyaan sekaligus saja. Yang kedua adalah mengapa Sengstacan Blackmore Cup sudah tidak digunakan secara umum. Silakan Dokter Gunadi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Jun. Kalau pertanyaan dari Dokter Sartono ini saya berasa kayak ujian lagi. Jadi pertanyaan yang pertama itu kenapa mulai dari pertimbangan gunakan berapa lama pertimbangan konversi transamin. Jadi secara prinsip gini, jadi pengetahuan tentang transamin itu berbeda dengan somatostatin. Jadi kalau somatostatin itu digunakan kapan atau setelah kapan? Jadi somatostatin prinsipnya dia pemakaiannya karena dispangnik tujuannya supaya tidak mengalirkan darah ke porta itu jadi sedikit. Yang pertama tuh itu yang paling penting. Jadi kalau dibandingkan dengan vitamin K, vitamin K yang terjadi pada akut gastrik mukosal, somatostatin itu digunakan kalau perdarahan terjadi karena hipertensi porta, sedangkan akut gastrik jadi kalau kemarin antikoagulan yang menyebabkan antikoagulan seperti vitamin K, tujuannya itu koagulasi yang terjadi bukan karena ya kalau itu faktor intrinsik, artinya dia dari dalam gini. Nah, jadi kalau perdarahan, yang disebabkan, kalau VK itu kan dia bermain di faktor-faktor intrinsik, artinya dia dari dalam pembuluh darahnya. Nah, kalau gaster akut gastrik mukosa, ya dipakai VK ya oke lah. Tetapi sebetulnya yang lebih tepat bahwa koagulasi yang terjadi itu disebabkan kita mencegah supaya fibrin yang terjadi itu tidak lisis, artinya fibrin yang terbentuk itu lisisnya oleh karena asam, gitu. Sehingga kita bermainnya itu di proton pump inhibitor atau mukosa protektif, gitu. Jadi ya, sehingga itu yang dipakai. Tetapi kalau perdarahan itu terjadinya oleh karena tekanan varises yang tinggi, kita pemakainya somatostatin. Kita memakai somatostatin sampai kapan ya? Sampai kira-kira 2 hari perdarahan itu kita pastikan dia berhenti. Artinya dia pembuluh darah tekanannya dia sudah mereda dulu. Jadi kurang dari 12 mm Hg. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa Sengstacan Blackmore itu tidak dipakai? Bahkan saya selama sekolah sampai kemana-mana itu mungkin saya hanya 1-2 kali saya melihat benda itu. Jadi Sengstacan Blackmore itu seperti dia kayak ada saluran, dia balon dimasukkan ke mulut. Saya pernah memasang itu.
kemudian sampai ke gaster, dia ditiup. Jadi dia balonnya itu yang nanti akan menjadikan kompresi. Kenapa tidak dipakai lagi? Sebetulnya itu benda itu sangat efektif, apalagi kalau terjadi perdarahan di varises yang fundus yang atas. Seperti yang tadi saya cerita, kalau dia terjadi di fundus di atas, bahkan seorang ahli gastro itu aja bisa cukup takikardi kalau melihat darahnya. Nah, tetapi kenapa kok tidak dipakai selain sudah ada gantinya yang baru-baru seperti argon plasma dan lain-lain? Sang Steckan Blackmore itu dia ada beberapa cup untuk aspirasi, kemudian salah satunya kalau saya ingat saya itu, jadi dia ada cup untuk aspirasi, kemudian, nah, dikhawatirkan itu gini, jadi pada saat dia aspirasi karena dia mengembang, ditakutkan itu dia terjadi, justru terjadi ruptur di esophagus itu karena itu, gitu, sehingga itu yang paling ditakuti karena dia kan mengembang gitu, gitu. Setahu saya sih seperti itu, Dr. Sartono. Mungkin Dr. Sartono. Karena saya juga kebetulan karena saya sekolah di zaman milenial, jadi seingat saya itu saya dua kali, dua atau tiga kali. Memang itu tidak dipakai. Dan Prof. Dadang Makmun itu dari Jakarta waktu itu pernah ngomong, kalau seandainya ini ada ruptur varises fundus, yang paling fatal itu kalau ruptur varises fundus. Ketika kita mengejar pertanyaan, kalau ini tidak bisa, kalau ini tidak bisa, ya sebetulnya paling efektif, beliau ngomong gini, ya sebetulnya paling efektif itu ya Sang Steckan Blackmore itu. Tetapi yang benda itu sangat sulit sekarang harus benda itu. Terima kasih, dokter, kira-kira seperti itu. Terima kasih Dr. Gunadi. Memang kalau untuk pertanyaan kedua ini, Steckan Blackmore tube ini memang mainannya dokter yang sepuh, yang senior, ya, Dr. Sartono. Saya juga itu waktu saat MC PPDS mainannya itu balon itu. Kalau Dr. Gunadi sudah minimal, maka tidak. Dan ternyata dalam perkembangannya saat ini sudah tidak digunakan lagi, salah satunya karena terjadinya iskemik yang berkepanjangan kalau katanya. Itu juga. Kemudian tadi yang untuk pertanyaan tentang penggunaan somatostatin, berapa lama, apakah protokolnya itu diberikan transamin Vitka dulu, baru beberapa hari somatostatin, atau langsung bersamaan juga bisa? Mohon dengan singkat saja. Ya, memang di beberapa protokol itu justru mereka tidak memasukkan Vitka ke dalam situ, ke dalam perdarahan saluran cerna itu. Karena berpikirnya tadi, kalau dia terjadi ini, dia menghentikan fibrinya itu bukan dari dalam, dari luar. Jadi itu, tetapi di beberapa buku mereka menyebutkan penggunaan vitamin K untuk perdarahan varises yang mukosal. Kapan dipakainya, apa setelah ini, itu tidak ada patokan yang pasti. Tetapi pengalaman klinis lebih mengatakan itu. Tetapi secara jurnalnya memang tidak ada. Jadi kita lebih berpikir bagaimana menghentikannya, nomor satu puasa, yang kedua dihentikan asamnya. Seperti itu, dokter. Baik, Dr. Gunadi, terima kasih. Nah, semoga Dr. Sartono puas dan yang lainnya juga. Kalau kurang puas, kita selesaikan secara jantan nanti di Japri saja. Tapi pertanyaan berikut untuk Dr. Intan. Bagaimana membedakan secara cepat antara sesak paru dan sesak jantung? Mungkin secara cepat ini mungkin klinis saja ya, tanpa alat bantu mungkin maksudnya ya. Yang pertama itu, yang kedua, adakah hal yang menyebabkan false positif pada pemeriksaan NT-proBNP? Gitu. Kemudian sekaligus yang ketiga, bagaimana cara membedakan odem karena tromboembolisme dengan odem karena kardiogenik? Monggo, Dr. Intan. Di-unmute dulu. Dr. Intan di-unmute. Terima kasih, Dr. Herjun. Jadi, apa yang menyebabkan terjadinya false positif pemeriksaan NT-proBNP? Jadi, banyak yang menyebabkan juga false positif berdasarkan usia, ya, pada kondisi infeksi, sepsis juga bisa meningkatkan kadar NT-proBNP. Nah, kemudian juga kondisi-kondisi yang dimana pada keadaan jatuh, misalkan contoh pada kondisi iskemik dari
miokard juga bisa meningkatkan NT-proBNP. Jadi memang false positifnya lumayan banyak. Jadi memang sebenarnya tidak terlalu berpatokan dengan pemeriksaan NT-proBNP untuk pasien akut lung edema. Kemudian bagaimana, apakah penggunaan ISDN per oral dapat menggantikan NTG-IV ya mungkin ya, bukan GTN ya, NTG-IV yang bagaimana perbandingannya dan penggunaan ISDN pada kasus ALU. Jadi memang tidak di semua nanti di puskesmas ataupun di rumah sakit daerah ya, pas ke satu apakah obat-obat IV, NTG atau nitrat ada, tapi biasanya ada box ini ya, box untuk obat-obat gawat darurat. Nah, di situ mungkin kalau tidak ada, nggak apa-apa. Untuk pertama, pertolongan pertama, apabila tensi tadi dengan syarat-syarat dan ketentuan, jika tensi baik, maka boleh diberikan pemberian ISDN. Sublingual juga boleh, ya. Jadi, untuk efektivitasnya bagaimana? Ya, pastinya lebih baik yang IV dibandingkan yang per oral. Namun, daripada tidak ada sama sekali, kita bisa menolong untuk yang saat pertama kali kita berikan itu sebagai terapi awal kalau tidak ada yang IV, begitu. Kemudian pertanyaannya, mungkin maksudnya membedakan antara udem paru dengan proses emboli paru, mungkin begitu ya maksudnya ya. Nah, jadi ini adalah dua kasus yang berbeda antara pulmonary edem dan emboli paru, yang dua-duanya juga bisa terjadi suatu shock kardiogenik. Nah, kalau emboli paru, memang paling sering kalau bisa terlihat dari CT kardiak ya. Kalau dari foto torak, biasanya gambaran fotonya sih bersih ya. Tidak ada gambaran adanya infiltrat dan segala macamnya. Biasanya kalau ada gambarannya. Tapi tidak spesifik untuk melihat gambaran emboli paru di foto torak. Jadi untuk melihatnya, pemeriksaan penunjang yang tepat yang adalah CT kardiak begitu. Ada begitu sekian dokter Jun. Ada pertanyaan pertama tadi, oh, bagaimana membedakan sesak paru dan sesak jantung secara cepat, betul? Pertanyaan sesak paru secara cepat dan cepat mungkin jantung klinis tanpa pemeriksaan tambahan kan mungkin ya. Monggo. Ya. Ini mungkin secara cepat ya di gawat darurat ya UGD ya. Ini paru atau jantung atau mungkin mungkin kalau di rawat jalan juga bisa ya. Jadi kalau sesak jantung dan paru biasanya awal-awal kalau tidak sampai jatuh ke yang berat biasanya tidak ada wheezing. Tapi kalau sudah yang berat biasanya bedakannya ada pink frotis putum. Itu bisa membedakan arah ke jantung atau kardiak. Kalau yang kondisi yang berat. Tapi kalau masih kondisi ringan, hanya pasien rawat jalan membedakan itu sesak jantung atau paru, biasanya dari anamnesa. Kalau paru biasanya dari tipikal badan pun kelihatan ya. Orangnya kurus ya. Kemudian sesak mau duduk, mau aktivitas, dia selalu seperti sesak. Jadi pasien-pasien PPOK seperti itu tidak pernah merasakan di mana rasanya nyaman atau tidak sesak. Sedangkan kalau jantung biasanya dia sesak pada saat aktivitas. Kemudian pada dengan tambahan bantal atau tidur setengah duduk sesaknya akan berkurang. Itu biasanya disebabkan karena jantung. Kalau paru memang juga banyak ya, kalau yang sudah PPOK berat dia tidur pun akan sambil duduk juga banyak. Nah, tapi terlihat dari anamnesanya untuk bisa membedakannya. Dari klinis tadi, kalau yang berat adalah kita melihat tanda-tanda wheezing. Dan rongkinya kasar. Biasanya kalau paru, kalau jantung, ada gambarannya rongkinya halus. Ya, dari pendengaran, dari auskultasinya. Begitu, dokter. Terima kasih, Dr. Intan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, tapi sebelumnya mungkin dari para peserta seminar ini, kalau ingin bertanya, monggo di grup chat itu dapat bertanya, atau mungkin secara langsung silakan
apa namanya, men-unmute dan mengangkat tangannya supaya saya jelas. Atau bagi teman sejawat, rekan-rekan yang mengikuti secara live streaming di YouTube, bisa bertanya tapi japri atau WA dulu ke yang kenal di sini ya. Dimungkinkan itu, dimungkinkan. Untuk dok, ini masih ada waktu sekitar 3 menit, 2,5 menit. Monggo Dr. Gunadi, ada satu pertanyaan. Apabila saat bertugas di puskesmas di daerah, ada pasien datang dengan hematemesis suspek non-variseal, apakah kami memperbaiki keadaan umum pasien, kemudian langsung merujuk, atau boleh diberikan FITKA dulu? Ya mungkin silakan di-refresh lagi tadi, Dr. Gunadi. Terima kasih Dr. Ejun. Ya, yang pertama saya berdoa buat Asti ya, semoga cepat bertugas di puskesmas, artinya cepat selesai. Gitu. Jadi prinsipnya gini, memperbaiki, apakah harus memperbaiki kondisi umum dulu? Kalau perdarahan di saluran cerna, memperbaiki kondisi umum itu identik dengan hemodinamik. Gitu, hemodinamik, kalau kita orang-orang gastro itu, yang kita lihat bukan tensi, tetapi MAP. Bahkan kita sering bermain di MAP sekitar 60-an itu sudah press. 60-an kan seperti kita ketahui bahwa MAP itu 2 diastol, prosistol, bagi 3. Mungkin 60-an itu kita masih berani. Kecuali pada perdarahan profus. Ya. Perdarahan profus itu memang kita harus hati-hati. Nah, tetap yang dilakukan pertama, kalau ini pertanyaannya memperbaiki kondisi umum pasien kemudian merujuk, jadi harus di ketahui dulu kalau ini memang bisa diyakinkan ini non-variseal. Yang pertama, puasakan dulu. Puasakan dulu. Nggak usah keburu-buru dirujuk. Kalau salah nanti kalau begitu dirujuk sampai tempatnya dia sudah berhenti. Kalau non-variseal. Puasa PPI, tapi PPI itu kan omeprazol dan teman-teman itu, dia bekerja maksimal mungkin sampai duodenum 42 atau ya okelah proksimal dari jejunum. Nah, perdarahan yang fatal itu biasanya terjadi di sekitar itu, di usus halus, di bagian bawah itu. Nah, bagaimana kalau PPI tidak nyampe ke situ? Memakai mukoprotektor dosis tinggi, misalnya sukralfat dosis tinggi, bahkan ada yang bisa sampai diminum, karena dia sampai ke bawah. Itu yang akan memperbaiki. Kalau dikasih FITKA, boleh enggak? Jawabannya boleh, tidak ada yang melarang kok. Ya, tetapi ya efektivitasnya, karena tadi prinsipnya, ya kalau FITKA itu kan dari faktor-faktor intrinsik, artinya dari dalam pembuluh darah. Nah, kita bermainnya itu yang justru di permukaannya ini, supaya fibrinya tidak lisis lagi. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Ya, tidak ada lagi. Saya resume dua pembicara ini, bahwa dari Dr. Gunadi membahas tentang perdarahan ya, kita harus waspada pada orang dengan penurunan HB, coba evaluasi bagaimana saluran cernanya, karena yang tersering juga adalah perdarahan melalui saluran cerna, baik atas, kalau atas mungkin kelihatan, yang bawah kadang-kadang yang tersamar ya, kemudian turut khususnya pada orang yang beresiko seperti orang yang sering menggunakan NSAID ya, atau usia lanjut atau orang dengan karsinoma keganasan, dan dengan kampanye angka kematian yang cukup tinggi 4% dan utamanya 27% itu diderita pada usia lanjut ya. Untuk terapinya, manajemennya, jadi kalau secara non bedah bisa dilakukan dengan endoskopi untuk diagnostik maupun terapeutik ya, kalau berlanjut atau memerlukan tindakan bedah itu juga tetap ada protokolnya. Kemudian ada dari pertanyaan tadi, ada penggunaan somatostatin, bagaimana menggunakan somatostatin maupun perkembangan terbaru atau yang apa namanya, tidak menggunakan lagi Steen-Steken Blackmore yang sudah jelaskan Dr. Gunadi. Untuk Dr. Intan tadi penting untuk membedakan bagaimana edema paru yang disebabkan oleh kardiak atau non-kardiak. Harapannya para peserta bisa membedakan secara klinis ya, anamnesa dan fisik diagnostik sebelum lakukan atau meminta alat-alat bantu lainnya, radiologi dan alat lab yang mungkin tidak selalu tersedia di instansinya. Jadi settingnya ini semua dari kita yang bicarakan hari ini
adalah suatu kegiatan keadaan emergency, urgent, yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Ya. Oleh sebab itu disingkatkan oleh Dr. Gunati tadi bahwa di penyakit dalam ini anamnesa dan pemeriksaan fisik sangat penting. Menurut Dr. Gunati dapat menegakkan diagnosa 60%. Kalau saya bisa bilang mungkin 80% kita bisa menegakkan diagnosa. Jadi rekan-rekan khususnya para dokter muda, khususnya yang berstase di penyakit dalam, silakan belajar dengan teliti, cermat tentang anamnesa dan fisik diagnostik. Baik, sesi pertama saya kira selesai. Kita lanjutkan untuk sesi kedua. Ada dua pembicara yang sudah tersohor kemana-mana ini, saya kira. Ada Dr. Angela dan Dr. Hendrata. Dr. Angela akan membicarakan bagaimana manajemen tentang hiperkalemi. Mohon tampilkan. Ya dokter, sebentar dokter. Ya. Sebentar dokter. Mohon izin untuk mengingatkan kembali bahwa nanti akan ada polling, di mana kalau misalnya polling itu diisi akan muncul link sertifikat. Sebentar saya tampilkan CV-nya Dr. Angela. Ah ini Dr. Angela Puspita, spesialis emergency. Yang dinaikkan ke atas. Dr. Tamam dinaikkan ke atas untuk anunya. Sebentar dokter. Ya. Yeah. Beliau merupakan alumni dari Universitas Hang Tuah Surabaya ini, lulus 2009, kemudian melanjutkan memperdalam spesialis emergency di Brawijaya. Dan saat ini beliau selain sebagai staf di FK Universitas Hang Tuah juga sebagai mengabdi juga atau berkarya di RSUD Dr. Suwandi Surabaya dan beberapa rumah sakit lainnya. Dia juga menghasilkan beberapa publikasi ilmiah dalam negeri dan maupun luar negeri dan bahkan mendapatkan award atas prestasinya tersebut. Dr. Angela, waktu 15 menit, kami persilakan. Di-unmute dulu, dokter. Terima kasih, Dr. Herjun. Ya. Selamat sore, Bu Dekan. Selamat sore, para senior. Selamat sore, teman sejawat. Dan selamat sore, adik-adik DM. Bu Hati. Saat ini saya akan mempresentasikan materi hiperkalemia dikarenakan elektrolit itu ringan tapi juga bisa berbahaya jika kita tidak bisa memanajemen dengan baik. Ini adalah alasan saya kenapa mempresentasikan hiperkalemia dikarenakan pasien CKD itu 40-50% itu datang dengan hiperkalemia. Dan mortality rate-nya itu bisa sampai 67%. Oh ya. Terus dan salah satu penyebab hiperkalemia itu ada pada pasien-pasien yang mengalami renal failure dikarenakan gangguan untuk ekskresi dari kalium itu sendiri. Nah, ini saya mau presentasikan case yang pernah saya dapat. Ini laki-laki usia 58 tahun, datang dengan short of breath atau sesak nafas. Dari primary survey, RB pattern, dari breathing-nya symmetrical movement, tapi kurs mal, RR 30 kali, saturasi 89% room air, tapi setelah diberikan oksigen via NRBM, saturasi menjadi 100%. C-nya pasiennya cold and dry acral, tensinya 185/120, heart rate-nya 111.
kali per menit bonding post. Ini aja, tak coba dari sini backup sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Iya, dan GCS-nya adalah 456. Dari story taking yang didapatkan adalah pasien ini rujukan karena sesak. Tapi dengan anamnesa yang baik, pasien tapi hanya ditambahin dengan palpitasi saja. Jadi sesak dan palpitasi. Riwayatnya memang pasien ini CKD on HD sudah 1 tahun, tapi dalam waktu 1 bulan terakhir pasien tidak melakukan cuci darah. Riwayatnya adalah CKD on HD 1 tahun dan hipertensi. Dari pemeriksaan fisik yang didapatkan adalah general appearance-nya adalah severe illness dan agitated dan pus mau. Dari hand didapatkan code and Roy Akron, lain-lain dalam batas ganti, normal. Apa aja yang itu? Dari head-nya, faktanya anemic conjunctiva, lain-lain dalam batas normal. Neck-nya GVP-nya distended, kardiak masih dalam batas normal. Lungnya didapatkan rales di daerah basal. Untuk abdomen masih dalam batas normal, dan untuk leg-nya adalah pasiennya nampak adanya tropic change. Ya. Baik. Oke. Sudah terlihat? Belum. Belum keluar gambarnya? Ya. Ya. Saya ulangi lagi. PowerPoint-nya dimajukan, dilanjutkan. Sebentar, dokter. Ya. Oke. Ini? Slide lagi? Ini? Ya, slide. Oke. Slide lagi? Ya, dan ini adalah EKG yang didapat waktu jaga. Kalau bisa melihat ini, pasien datang dengan sesak nafas, lalu pasien dengan palpitasi, yang difikirkan adalah cardiac origin. Karena apa? Pasiennya BBB RV strain, pasiennya ada palpitasi. Tapi apakah dengan EKG seperti ini, semua akan berpikir cardiac? Lalu mungkin bisa berpikir pasien ini, oh kita harus konsul penyakit dalam, karena pasien CKD-nya. Tapi pasien ini kan tidak membawa hasil lab dan lain-lain. Lalu menunggu hasil lab atau mungkin masih bisa menelpon langsung, tapi untuk menelpon itu membutuhkan waktu dan kita kan sebelum menelpon kita harus memprepare. Nah, hanya kita melihat ini dan kita mau berpikir mau konsul atau menunggu lab, pasien bisa pass away. Karena apa? Nanti saya bahas di belakang. Slide. Nah, working diagnosis waktu itu adalah swollen of breast, sesak nafas karena CKD state 5 fluid overload, dan electrolyte imbalance, suspeknya hiperkalemia, dan metabolic acidosis. Dari sini CKD state 5-nya itu memang kita sudah dapatkan dari riwayatnya. Fluid overload kita dapatkan dari pasiennya ada swollen of breast, sesak nafas, GVP distended, ada tropic change di kaki, lalu pasiennya juga ada rales di basal, electrolyte imbalance, sekarangnya EKG-nya itu adalah gambaran hiperkalemia. Metabolic acidosis bisa didapatkan karena klinisnya adalah pasiennya Kussmaul. CKD dengan Kussmaul kita bisa berpikir pasien itu curiga metabolic acidosis. Slide. Ya, manajemen di saat kita mengetahui pasien ini datang ke UGD bukan berarti kita harus periksa ambil lab langsung periksa. Bukan. Iya, memang betul, tapi sambil menunggu hasil lab itu apa yang kita lakukan? Pasien kita letakkan di perata 1, kita berikan oksigennya 10 lpm, plan CPAP jika diperlukan karena pasien sudah ada rails-nya. Karena ditakutkan pasiennya akan menjadi impending, gagal nafas, dan pasien menjadi alo, yang seperti tadi dokter Intan katakan. Diberikan cairan lifeline, diberikan furosemid 1 mg per kilo, titrate up jika diperlukan, cia gluconas 1 gram IV bolus, repeat if needed. Cia gluconas ini diberikan 10 cc, diberikan pelan sekitar 10 menit. Drip D40-50 cc plus insulin 10 unit, ini untuk shifting kaliumnya, drip ISDN 2 mg ini juga untuk dilatasinya. Titrate up jika diperlukan, diberikan dipasang door catheter dan KIE kondisi pasien. Plan pasiennya adalah diberikan nabik dan tetap harus diplankan untuk hemodialisa. Slide.
Ya, ini adalah pemberian CA glukona setengah, ini EKG diberikan setelah pemberian CA glukona 1 gram dan D40, 50cc dan insulin 10 unit. EKG masih belum bergeming. Mungkin kalau teman-teman, saya nggak bilang teman-teman, mungkin jika teman-teman yang jaga di UGD melihat ini mungkin agak palpitasi juga. Slide. Ini EKG ketiga, saat didapatkan BTA, benar pasien ini asidosis metabolik di mana pH 7,02, PCO2 17,8, PO2 165, HCO3 5,2, BE-nya -2,25. Ini asidosis metabolik. Lalu diberikan manajemen nabik. Untuk pemberian nabik ini kita harus hati-hati karena dia punya bisa backward menjadi pasien menjadi alo. Itulah kenapa kalau pemberian nabik atau pemberian obat-obat yang punya side effect, kita harus observasi kita harus tepat. Dan ini EKG 1 jam setelah pemberian obat-obatan ini masih EKG-nya belum bergeming. Slide. Ya, ini setelah diberikan CA gluconase untuk yang kedua dan di nebulizer salbutamol. CA gluconase menurut Shirley Uy itu bisa dilakukan pemberian 3 kali selang dalam waktu 30 menit. Tidak akan harmful karena jika hiperkalemia itu pasti elektrolit lainnya dari kalsium itu akan kontra. Jika hiperkalemia dia akan hipokalsemia, jadi tidak akan harmful. Tapi tetap pemberian CA gluconase juga perlu diawasi karena kan kita harus tahu pasien ini satu sistem atau beberapa sistem yang bekerja di situ. Kalau misalnya ada pasiennya riwayat tumor, kita bisa ada terus sudah mengalami kemo, bisa aja kita bisa pasien ini yang mengalami TLS, paraneoplastic syndrome, atau pasien punya tiroid, kita juga memang hati-hati dengan penggunaan CA gluconase. Pemberian salbutamol itu juga bisa diberikan, apalagi pasien hiperkalemia dengan ada masalah di respiratory. Slide. Ya, ini adalah laboratoriumnya. Dari HB memang 8,4 dan leukositosis. Dari urem kreatinin kita bisa lihat ya, ini renal dan SE-nya itu natriumnya 120 dan kalium 6,58. Dari BGA juga nampak asidosis metabolik di mana expectednya PCO2-nya tetap 13-17, artinya tidak ada kompensasi asidosis metabolik atau alkalosis metabolik dan anion gap-nya adalah masih normal anion gap. Ya, slide. Lah, ini adalah EKG 4 jam dari pasien datang. Artinya adalah kita bisa melihat gelombang P, memang PR-nya masih panjang, QRS sudah menyempit, dan QRS kompres sudah nampak. Artinya adalah kita berhasil. Kita berhasil, pasien ini adalah pasien kandidat untuk HD. Tapi sambil menunggu HD siap, tidak mungkin pasien kita terapi. HD paling cepat mungkin bisa 1 jam kita telepon atau 2 jam kita telepon bisa siap. Tapi pada kenyataannya, kemungkinan jika pasien datang di jam segini, mungkin malah besok pagi baru bisa HD siap. Nah, selama HD itu belum siap, kita harus tetap menterapi pasien ini. Dan kita ulang EKG yang ke-6, pasiennya masih EKG-nya masih stabil. Slide. Dari sini kita bisa melihat, ini CXR pas saat pasien sudah dilakukan full terapi dan pasien stabil dan EKG terakhir tadi. Di sini bisa didapatkan memang kardiomegali dan di sini tidak ada peningkatan sefalisasi menunjukkan adanya edema paru. Artinya paru-parunya sudah kering. Ya, slide berikutnya. Ini adalah vital sign post treatment pasien JC456, RR24, heart rate membaik, blood pressure membaik, acral warm and dry acral saturasi 100%, ronki negatif, urin produksi ada 250 dan plan-nya HD. Slide berikutnya. Ya. Dari sini hiperkalemia itu bisa menyebabkan massa paralisa di mana dia akan mengganggu konduksi dari kardiak itu sendiri, bisa menyebabkan VF, bahkan bisa menyebabkan asistol. Nah, pasien dengan CKD yang on HD sendiri itu hiperkalemianya masih ada sekitar 5-10%. Artinya adalah pasien CKD sendiri mempunyai persentase mengalami hiperkalemia sekian persen, 30-40%. Yang on HD sendiri pun masih ada kemungkinan mengalami hiperkalemia 5-10%. Pada pasien hiperkalemia itu gambarannya itu bisa bermacam-macam sesuai dengan titernya, mulai dari peak T wave, whitening, QRS, lost P wave, dan bisa menjadi sine wave.
Time wave itu gambarannya adalah mirip seperti VT, cuman rate-nya adalah kurang dari 150 kali per menit. Jadi kalau bisa mendapatkan sine wave, kita bisa melihat ini sine wave. Karena pasien datang tidak sadar, ini sine, ini VT. VT, tapi tetap apapun kondisi pasien mau VT atau apa, tetap VT atau sine wave, tetap ABC dulu. Lalu untuk manajemen apakah ini VT atau sine wave, itu bisa dilihat dari rate-nya. Ya, slide berikutnya. Ya, ini adalah gambaran seperti yang saya bilang. Kalau ini gambaran Polti, PR memanjang, P menghilang, Kiara sudah melebar, dan ini P menghilang dan Kiara sudah melebar. Slide berikutnya. Tapi gambaran EKG seperti itu tidak tidak selalu akan muncul karena tergantung dari fungsi konduksi dari jantung itu sendiri. Ya, slide berikutnya. Ya, ini hiperkalemia kita harus melihat apakah hiperkalemia bisa ada perubahan dari EKG dan tidak. Jika ada perubahan EKG, kita bisa lakukan seperti tadi, observasi EKG yang kita harus lakukan serial, CA gluconas, insulin, dan glukosa. Yang membuat shifting kalimeter insulinnya, cuman insulin yang punya side effect hipoglikemi, itulah kenapa kita harus berikan glukosa. Beta agonis, diuretik, sodium polisitren, dan HD. Tapi jika ada pasien ada hiperkalemia tapi tidak ada perubahan dari EKG, kita bisa melihat jika pasiennya end state renal disease, solusinya adalah HD. Jika pasien kalium lebih dari 6,5, solusinya seperti yang di EKG change. Jika CKD kita lihat, jika pasiennya CKD kurang dari 6, diet. Jika 6 sampai 6,4 atau lebih, bisa dilakukan terapi ini. Jika bukan pasien CKD, kurang dari 5, diet. Jika kaliumnya lebih 5 sampai 6,4 atau lebih, bisa dilakukan terapi sodium polisitren. Slide. Ya, ini kenapa obat-obatan yang untuk memanage hiperkalemia, akut hiperkalemia, CA gluconas itu responnya sangat rapid sekali. Dalam 1-2 menit itu akan bisa menstabilkan membran. Fungsi CA gluconas ini adalah untuk memproteksi kardiomiosit supaya jantungnya tidak kejang atau tetani. CA glukosa sendiri bisa menurunkan 0,5 sampai 1,5 mg dari kalium, glukosa dan insulin. Dia intermediate. Onsetnya ada 10 sampai 20 menit, durasinya sampai 2 sampai 6 jam. Itulah kenapa glukosa pemberian insulin beta agonis itu bisa diobservasi perubahannya sekitar mulai dari setengah jam. Jadi kita bisa melakukan EKG itu setengah sampai 1 jam setelah pemberian. Insulin sendiri bisa men-shifting 0,5 sampai 1,5 mg. Untuk beta agonis bisa digunakan salbutamol, onsetnya ada 3-5 menit, durasinya adalah 1-4 jam, bisa menurunkan 0,3 sampai 0,5 mg. Sodium bikarbonat sama juga bisa menurunkan, onsetnya ada 30 sampai 60 menit. Jadi untuk kurang 2 menit. Oke, dok. Ya, slide berikutnya. Ya, untuk hiperkalemia itu bisa kita dapatkan dari pemeriksaan fisik, dari riwayat dan anamnesa, riwayat obat-obatan, dan ECG. Slide. Ya, ini kasus hiperkalemia. Ada pseudo hiperkalemia, ada abnormal potasium distribusi, ada abnormal potasium release, dan decrease renal excretion. Slide. Ini adalah obat-obatan yang bisa menyebabkan hiperkalemia. Slide. Ini mekanisme CKD itu bisa dikarenakan akut kidney injury, ada chronic kidney injury, ada karena diabetes mellitus, ada karena pengobatan beta reseptor, kardioglikoside, penggunaan mineralocorticoid, heparin, dan ARAAS inhibitor. Hiperkalemia ini akan mengganggu kardiovaskular. Ya, slide. Ya, evaluasinya adalah pada pasien hiperkalemia itu sering asimptomatik, tapi kita harus bisa melihat apakah ada gangguan kardiak atau neurologik. Slide. Ini manajemennya, slide. Seperti yang tadi, lesson learn-nya. Sangat penting mengetahui pasien mengalami hiperkalemia meskipun tanpa lab, hanya lewat ECG. Dan kita harus mempunyai modalitas, meskipun kita tidak mempunyai lab, kadang itu mungkin labnya trouble atau reagen habis atau apa, kita harus bisa memanajemen severe hiperkalemia itu sendiri sebelum pasien berhasil dilakukan hemodialisa. Di saat kita harus mengetahui pasien itu hiperkalemia, lalu kita mengetahui manajemennya dan kita harus tahu cara mengobservasinya. Ya, slide berikutnya.
Terima kasih. Terima kasih Dr. Angela. Pas dua menit, tapi saya mohon maaf tidak ada gemuruh riuh tepuk tangan, ya tepuk tangan sendiri karena inilah salah satu bentuk new normal ya. Kalau dulu kita presentasi mendapatkan aplaus yang besar, sekarang cukup sendiri tepuk tangan. Baik, kita akan lanjutkan ke pembicara kedua dalam sesi kedua ini, Dr. Hendrata, spesialisnya di dalam Magister Biomed, yang akan membicarakan tentang atau sekitar reaksi transfusi. Silakan Dr. Hendrata. Maaf, sebelumnya mohon para peserta dapat mengirimkan pertanyaannya sekali lagi melalui chat di Zoom ini. Atau nanti boleh tunjuk tangan dengan meng-unmute. Sedangkan teman sejawat lainnya yang mengikuti melalui link YouTube, ya terpaksa bisa menjapri kalau ada yang kenal melalui teman rekan-rekan yang mengikuti langsung ini. Dr. Data, waktu 15 menit, silakan. Terima kasih, moderator. Apakah suara saya sudah jelas? Sangat jelas. Izin share screen. Ekonya dikurangi. Eko. Selamat sore kepada dekan, para sejawat sekalian, dan para adik-adik dokter muda yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk memberikan paparan tentang reaksi transfusi, SWAH overview. Transfusi reaksi secara per definisi adalah reaksi sampingan atau reaksi yang tidak diinginkan yang dikaitkan dengan pemberian transfusi darah dan komponen yang terkait. Beberapa spektrum yang bisa muncul mulai dari reaksi yang tidak fatal sampai fatal, hemolitik, non-hemolitik, akut atau delay, dan mayoritas reaksi ini melibatkan antigen dan antibody. Dan bisa juga terjadi melibatkan agen infeksi. Ini adalah pembagian secara umum reaksi transfusi. Kita bisa bedakan menjadi akut dan delay. Dari yang akut, bisa kita bedakan lagi yang terkait imunologik dan non-imunologik. Demikian juga yang delay terkait imunologik dan non-imunologik. Dan dari yang imunologik, ada reaksi hemolitik, ada febril non-hemolitik, ada reaksi alergi, dan ada reaksi transfusion related acute lung injury atau TRALI. Sedangkan dari non-immunologic dapat berupa kontaminasi dari bakteri, overload, kemudian hemolisis yang disebabkan kondisi physical atau chemical. Kemudian dari yang delay, kembali juga dibagi didasarkan atas immunologic, yaitu reaksi hemolitik, kemudian reaksi transfusi yang terkait graft versus host disease dan purpura post-transfusi. Dari yang non-immunologic, yang umum ada dua, yaitu transfusi yang menginduce hemosiderosis dan transfusi yang menyebabkan satu transmisi dari penyakit. Nah, ini adalah pembagian reaksi transfusi berdasarkan waktu munculnya dan severity-nya. Kita dapat perhatikan bahwa reaksi hemolitik akut muncul kurang lebih dari jam ke 0 sampai 1 jam pasca transfusi. Severity-nya bisa mild, severe. Anafilaktik 0 sampai 1 jam, severe. Febril 1 sampai 6 jam, mild. Kemudian hipotensi 1 sampai 3 jam, bisa mild to moderate.
metabolik 0-4 jam, mild to moderate, septic 0-6 jam, mild to severe, TACO, transfusi yang terkait dengan overload sirkulasi, 1-4 jam, mild to severe, trali bisa terjadi 0-6 jam, mild to severe, dan reaksi urtakria 0-6 jam, mild to moderate. Kemudian reaksi yang terjadi pada post-transfusi, yang umum adalah aloimunisasi, bilih hemolitik, iron overload, purpura post-transfusi, graft versus host, ada TRIM, ada TAMC, dan TTD. Okay. Kami lanjutkan. Ini adalah laporan tawuran dari satu SOAT annual report. Dari sini kita melihat bahwa ternyata di internasional pun reaksi yang paling sering adalah reaksi yang terjadi karena transfusi yang incorrect, jadi salah dalam pemberian golongan darahnya. Kemudian yang kedua yaitu transfusi yang akut, delay, trali, kemudian yang lain-lain dalam porsi yang lebih kecil. Bagaimana dengan kaitannya dengan kematian? Dua laporan dari UK dan FDA di sini jelas menunjukkan bahwa trali adalah reaksi yang paling sering berhubungan dengan kematian. Kemudian kami mulai dengan reaksi yang terkait dengan akut imunologik, yaitu acute hemolytic transfusion reaction. Ini adalah kasus yang umum yang terkait dengan inkompatibilitas ABU. Jadi suatu error yang clerical sifatnya. Terjadi destruksi dari red cell karena aktivasi komplement oleh IgM, biasanya dalam 24 jam. Dan hal ini bisa terjadi bahkan pada saat transfusi baru masuk 10-15 mili. Insiden yang sesungguhnya tidak terlalu tidak diketahui, diperkirakan 1 banding 38.000 sampai 100.000 dengan risiko kematian 1 banding 1,5 juta. Dengan gejala yang pertama panas, menggigil, dapat terjadi acute renal failure, dan tanda-tanda awal kita akan dapatkan adanya kecemasan, kemudian nyeri pada transfusion dan adanya chest pain atau back pain. Ya. Jadi hemolytic transfusion reaction bisa terjadi renal failure, bisa terjadi DIC, bisa terjadi hipotensi dan shock yang sifatnya irreversible. Kemudian bagaimana untuk memprevent renal failure? Saline fluid dapat diinfuskan dengan diberikan bersamaan dengan diuretik untuk menginduce adanya produksi urin. Dan kita harus selalu waspada untuk memprevent terjadinya reaksi hemolitik, yaitu mengikuti standar operating prosedur yang sudah berlaku dan hati-hati dalam melakukan testing pre-transfusion. Kemudian hal lain yang bisa menyebabkan akut hemolisis dalam proses transfusi adalah secara mekanikal, yaitu adanya pemakaian dari red blood cell yang disimpan yang tidak melalui proses pemanasan, kondisi mekanikal, perbedaan osmoler, atau injury dan kondisi lain fisikal yang mengikuti, yang mungkin tidak berhubungan secara langsung dengan proses transfusinya. Kita masuk yang kedua, yaitu febrile non-hemolytic reaction. Ini disebabkan adanya human leukocyte antigen dalam WBC dari donor yang bereaksi dengan antibody dari resipien. Gejalanya adalah peningkatan temperatur lebih dari 1 derajat, adanya menggigil disertai panas dan gemetar. Antipiretik dapat diberikan,
Namun harus diingat, aspirin tidak boleh dipakai dan dilakukan transfusi dengan mengulangi komponen dari leukosit. Diagnosa dari febril post-transfusi itu ada diagnosis yang sifatnya exclusion. Jadi gejala lain harus di roll out terlebih dahulu. Inilah sebetulnya nilai praktis kenapa kalau kita akan melakukan satu transfusi, kita pastikan pasien tidak dalam kondisi panas. Sehingga kita bisa membedakan apakah ini reaksi transfusi atau memang pasien itu memang ada febris karena sebab lain. Kemudian aspek yang lain dari kondisi akut yang menyertai transfusi adalah reaksi alergi, anafilaktoid, dan anafilaktik. Itu disebabkan adanya antibodi dari CPN yang bereaksi terhadap plasma protein dari donor. Spektrumnya mulai dari mild, hanya reaksi urtikaria saja, kemerahan, tapi juga bisa akhirnya sampai pada deep snow. Sebagai pencegahan, antihistamin dapat diberikan sebelum memberikan transfusi. Pada kondisi yang ringan, sifatnya tidak mengancam nyawa. Nah, reaksi alergi adalah interaksi antara alergen dan antibodi yang dibentuk pada umumnya melewati jalur yang melibatkan IgA. Kemudian spektrumnya bisa ringan sampai berat, dan kalau kita berbicara tentang terminologi anafilaktoid, itu adalah reaksi-reaksi yang diperantarai non-IgA, biasanya disebabkan oleh IgA, anti-IgA. Bagaimana epidemiologinya? Reaksi transfusi sebenarnya tidak terlalu sering pada pemberian RBC. Dikatakan hanya 0 sampai 0,3 sampai 0,61%. Pada kondisi transfusi trombosit hanya 0,3 sampai 6% dan 1 sampai 3% pada transfusi plasma. Reaksi anafilaksis terjadi sekitar 1 banding 20.000 sampai 47.000. Dan kalau terjadi reaksi anafilaksis terjadi dalam hitungan detik sampai 45 menit setelah transfusi dimulai. Kalau alergi, reaksi alergi dapat terjadi sampai 2-3 jam setelah transfusi selesai. Nah, bagaimana dengan reaksi alergi yang berat? Kalau ini terjadi, transfusi segera harus dihentikan. Ganti cairan dengan normal salin, berikan oksigen dan intubasi jika memang memungkinkan, berikan epinefrin dengan segera, vasopresor dan steroid juga dapat segera diberikan. Aspek berikutnya dari reaksi transfusi yang akut yaitu TRALI, transfusi related lung injury. Biasanya terjadi selama 6 jam dari transfusi. TRALI berasosiasi dengan transfusi fresh frozen plasma atau platelet, sangat jarang transfusi pada RBC. Disebabkan oleh adanya timbulnya anti-HLA pada donor yang bereaksi dengan granulosit dari resipien. Merupakan mekanisme yang sifatnya non-imologik, di mana nanti pada paru-paru akan terisi dengan cairan yang tinggi protein. Pasien akan menunjukkan gambaran satu acute respiratory insufficiency dengan X-ray-nya menunjukkan satu bilateral simetrik dari edema paru. Dipno, sianosis, taikadin, dan hipoksemia adalah gejala yang lazim. Berikut ini adalah gambaran dari kasus TRALI. Jadi gambarannya akan terjadi interstisial seperti interstisial pneumonia yang sifatnya bilateral. Kita akan lanjut ke gambaran klinis besar yaitu akut non-imologic reaction. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah yang imunologic, ini sedang yang kedua adalah yang akut non-imologic reaction. Yang pertama adalah kontaminasi dari bakteri. Tidak terkait dengan antigen antibody reaksi, kemudian
resikonya tinggi pada justru pada transfusi platelet, kemudian simptomnya rapid, non-severe, bisa muncul dalam bentuk panas, shock, renal dysfunction, nausea, vomiting, ya, dan apabila kita mencurigai, segera dihentikan transfusinya dan ditreat dengan antibiotik. Hipotensi yang mungkin terjadi ditreat dengan pemberian vasopresor. Yang kedua adalah transfusi yang terkait dengan circulatory overload atau TAKU. Ini terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan transfusi terlalu cepat. Kemudian sehingga terjadi overload dari sistem kardiopulmoneri. Simptomnya adalah muncul sianosis, deep snoo, nyeri kepala yang hebat, dan tanda-tanda dari congestive heart failure. Posisikan pasien dalam posisi upright, dan kemudian kita berikan supporting terapi dan pemberian oksigen. Kemudian yang lain yang mungkin terjadi adanya metabolik, hipotensi, dan reaksi akut dan komplikasi yang lain. Ini umumnya terjadi kalau pemberian transfusi dalam volume yang besar atau massive transfusion. Asidosis, citotoxicity, hiperkalemia, hiperamonia, dan hipotermia adalah hal-hal yang lazim muncul dalam kondisi ini. Kami beralih pada aspek kedua, yaitu kalau tadi akut, sekarang adalah reaksi imunologi yang delay. Ini adalah beberapa contohnya, yaitu reaksi transfusi hemolitik yang delay terjadi 24 jam setelah transfusi. Kalau tadi yang akut yang berperan adalah IgM, kalau yang delay yang berperan adalah IgG. Tes direct antikulan tes pada umumnya negatif awalnya, tapi belakangan menjadi positif. Tanda-tandanya meliputi adanya panas, terjadi penurunan hemoglobin secara gradual, ada yang jaundis, dan kita bisa temukan adanya hemoglobin urea. Kemudian yang lain adalah reaksi transfusi yang berhubungan dengan graft versus host disease. Ya. Ada trias klasiknya, yaitu ditemukan eritema, gangguan fungsi liver, dan GI symptom. Eritemanya merupakan gambaran. Terima kasih, moderator. Gambaran eritematus makulopapular, kemudian liver dysfunction-nya gambaran akut hepatitis, jadi komplikasinya dapat berupa nausea, anoreksia, dan masif diarrhea. Leukopenia dan pancytopenia dapat terjadi belakangan. Sebagai risiko adalah pasien-pasien yang mendapatkan transfusi leukosit misalnya, kemudian produk-produk darah dan darah yang sudah disimpan, kemudian adanya penyakit-penyakit kongenital imun defisiensi, kemudian malignansi di bidang hematologi, pasien yang mendapatkan kemoterapi adalah resiko untuk mendapatkan graft versus host disease. Kemudian yang post-transfusi purpura, ini kejadiannya tidak terlalu banyak, ya. Terjadi biasanya 5-10 hari setelah transfusi dengan platelet, justru trombosisnya kurang dari 10.000. Terapi dengan corticosteroid dan IVIG. Ini adalah aspek yang lain, yaitu reaksi non-imunologik yang sifatnya delay, ada iron overload, ada transmisi penyakit seperti hepatitis, HIV, malaria, dan sebagainya. Kemudian kami sampai pada bagian akhir dari presentasi kami, bagaimana kita menginvestigasi kalau ada reaksi transfusi. Segera stop transfusi secepatnya, berikan salin, kita harus selalu siap untuk mengidentifikasi reaksi transfusi, dan kirim sampel darah ke lab, terutama untuk kasus akut hemolitik transfusi, anafilaksis, trali, dan bakteri kontaminasi.
Beberapa tes dapat dilakukan secara sederhana, lihat tanda-tanda apakah ada hemolisis, ya, ada hemoglobin kemerahan atau ada gambaran bilirubin. Tes DAT juga bisa dilakukan jika fasilitas memungkinkan, ya. Ini adalah beberapa tes yang juga bisa dilakukan jika fasilitas juga memungkinkan. Dan yang terakhir sebagai take home message adalah strategi untuk prevensinya, yaitu ikuti guideline dan transfusi dengan cermat, hindari transfusi FFP pada yang berasal dari wanita, pregnansi atau orang-orang dengan antibody WBC, kurangi komponen WBC pada transfusi, kemudian melakukan transfusi platelet dan FFP secara cermat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi oleh patogen. Terima kasih sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Dr. Hendrata yang sangat jelas presentasinya. Pasti ya berguna untuk kita semua dan khususnya adik-adik dokter muda. Baik, kita masuki sesi pertanyaan sesi kedua. Ulangi sesi pertanyaan kedua ini ya. Misalnya. Ada sementara ada dua pertanyaan untuk Dr. Angela terkait dengan hiperkalemi. Untuk pasien yang pertama, pertanyaannya, untuk pasien yang hiperkalemi ringan atau sedang yang diberikan obat oral, berapa lama kemudian diperiksa ulang kadar kaliumnya setelah pemberian obat? Kira-kira berapa kenaikan kalium setiap pemberian miligram obat? Kira-kira berapa kenaikan kalium setiap pemberian obat? Nanti kalau kurang jelas kita tanyakan kepada Raihan Safitri. Yang pertanyaan kedua untuk Dr. Angela, pada pasien yang CKD stage 5 HD yang sudah rutin, reguler, ya, masih ada 5-10% kasus setelah dicuci darah atau HD itu masih hiperkalemi. Edukasi apa yang diberikan kepada pasien dan keluarga sehingga mampu meminimalisir terjadinya hiperkalemi tersebut? Dan obat antihipertensi apa yang paling efektif yang tidak menyebabkan hiperkalemi? Demikian Dr. Angela, mohon dijawab singkat, tegas, jelas. Terima kasih atas waktunya, dokter. Saya akan jawab untuk yang pertama. Untuk pada pasien hiperkalemia ringan, itu kita bisa memberikan obat-obatan peroral, yaitu bisa menggunakan kaib salat atau kalitake dan nabik yang tablet. Untuk observasinya, pemberian ini setiap bulan, pemberian nabik ini bisa diberikan setiap hari pada pasien ini, dan untuk setiap bulannya, pasien wajib untuk melakukan pemeriksaan lab untuk serum elektrolit dan serum elektrolitnya. Lalu untuk kira-kira berapa kenaikan kalium setiap pemberian berapa miligram, itu mungkin obat-obatan yang bisa meningkatkan kalium itu tidak bisa S akan menaikkan sekian, itu tergantung sensitivitas dari pasien itu sendiri. Karena mungkin ada pasien yang sangat mudah naik atau tidak, ada yang satu bulan observasi baru oh masih aman. Untuk oleh karena itu pasien yang dengan CKD itu harus harus kontrol setiap bulannya dan untuk obat-obatannya juga. Untuk pertanyaan kedua, edukasinya adalah keluarga pasien akan dipertemukan oleh tim poligizi di mana akan diberikan edukasi makanan apa yang bisa meningkatkan kalium. Contoh yang paling mudah meningkatkan kalium adalah buah. Golongan pisang, pir atau apa. Kalaupun pasien ini menginginkan makan buah ini, ada caranya. Biar kaliumnya sedikit menurun adalah buah itu harus direbus. Misalnya pir atau apel, itu buah itu harus direbus dulu. Lalu untuk
obat anti hipertensi apakah yang paling efektif, itu kita harus melihat kondisi pasiennya. Jika misalnya dia CKD tapi dia ada masalah di paru, mungkin kita tidak bisa memberikan mintit. Kita misalnya pasien kalau misalnya ada edema, kita golongan amlodipin, apa-apa kita harus hindari. Jadi untuk pasien obat-obatan apa yang tepat, itu memang harus kita harus melihat klinis pasiennya. Kalau misalnya ada CKD tapi lalu ada riwayat ada masalah di gangguan di irama jantung, kita nggak bisa memakai blocker. Jadi untuk obat yang paling efektif itu adalah per personal berbeda. Seperti itu. Terima kasih dokter. Baik, dokter, jadi memang masing-masing obat istilahnya di tailorize ya. Jadi kita ke penjahit baju tidak berdasarkan LMS tapi diukur masing-masing sehingga ditemukan yang paling cocok untuk yang paling sering menyebabkan antihipertensi, yang paling sering menyebabkan kalium tinggi mungkin golongannya ACE inhibitor misalnya, itu harus hati-hati pada para orang CKD. Terus pasien tadi yang edukasi jangan lupa juga dikonsultasikan ke ahli gizi sehingga mereka lebih jelas memiliki daftar makanan yang disuruh laminating taruh di mejanya aja gitu ya. Pertanyaan untuk Dr. Hendrata ada dua. Yang pertama, apabila seorang dokter yang bertugas di puskesmas ya sedang jaga, kemudian ada pasien dengan riwayat trauma yang parah atau berat dan kemungkinan terjadi suatu ruptur abdomen dan kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda anemis, apakah boleh diberikan transfusi darah? Apakah transfusi darah tersebut boleh dilakukan tanpa melakukan cross match? Yang pertanyaan kedua, reaksi alergi apa yang perlu diwaspadai pada pasien COVID? Mungkin maksudnya transfusi pada pasien COVID gitu ya mungkin ya. Reaksi alergi apa yang timbul? Silakan Dr. Hendrata. Terima kasih moderator. Pertanyaan pertama saya jawab dulu. Begini. Kalau ada seorang datang dengan satu perdarahan akut, ini yang dimaksud ada loss yang berat, kita juga tidak akan langsung melakukan pertolongan pertama dengan melakukan transfusi darah. Anda dapat berikan dulu cairan kristaloid kombinasi dengan koloid sambil dilakukan crossmed paling tidak minimal ABO system. Karena kalau memberikan produk darah tanpa melakukan crossmed sama sekali, itu akan beresiko untuk terjadinya reaksi akut hemolitik transfusion yang orangnya nanti akan meninggal. Tadi saya jelaskan, masuk 10 sampai 15 mili saja, dia sudah akan memicu terjadinya reaksi akut hemolitik. Justru orang meninggal karena reaksi itu, bukan karena perdarahannya. Dan sebetulnya, dengan kita memberikan cairan baik itu kristaloid maupun kombinasi dengan koloid, itu akan memberikan kita waktu untuk melakukan crossmed itu, seperti saya katakan, minimal ABO. Kalau terpaksa dia golongan darahnya ternyata langka, kita dalam kondisi emergensi boleh memberikan golongan darah O. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini mungkin memasukkan kalau bagaimana jika seorang pasien COVID mendapatkan transfusi plasma konvalesen. Sebelum saya menjawab itu, saya sedikit terangkan dulu apa sih sebenarnya plasma konvalesen itu. Plasma konvalesen itu adalah satu produk transfusi dengan metode plasma paresis, jadi orang yang sudah sembuh dari COVID, kemudian diambil plasmanya, namanya akhirnya konvalesen karena sudah sembuh. Ada beberapa persyaratan untuk dapat menjadi donor plasma konvalesen. Salah satunya adalah
titer antibodinya minimal 100/320, atau yang paling penting sebetulnya adalah neutralizing antibodinya minimal 1/80. Kenapa? Sebetulnya begini. Pada kasus COVID diduga ada antibody mediated enhancement. Tidak cukup waktu untuk menerangkan ini, tapi saya memberikan analog begini. Pada kasus DHF, kalau seseorang sudah kena DHF, kemudian dia kena infeksi DHF lagi dengan serotipe yang berbeda, justru antibody yang ada di dalamnya itu akan membantu terjadinya infiltrasi virus DHF dan menimbulkan gejala yang bisa fatal. Demikian juga pada kasus COVID. Jadi sebetulnya resiko terbesar plasma konvalesen adalah antibodi lain yang tergantung di berada di dalam plasma konvalesen itu yang bisa menyebabkan atau justru memfasilitasi COVID-19 untuk masuk karena mekanisme antibodi enhancement yang saya katakan tadi. Bagaimana dengan resiko trali? Trali sendiri sebetulnya kecil. Sekitar 1-3% saja saya baca di kepustakaan mungkin terjadi pada kasus transfusi plasma konvalesen. Sekian jawaban dari saya. Hey, terima kasih, Dr. Data. Dan ini tidak ada pertanyaan lagi. Waktu juga sudah cukup panjang. Saya refresh sedikit tentang apa yang didiskusikan, disampaikan oleh Dr. Angela pada kasus hiperkalemi. Kita menguasai apa yang saja kondisi yang menyebabkan timbulnya hiperkalemi, misalnya terutama pada gangguan ginjal di mana ekskresinya terhambat, ya. Dan pada keadaan asidosis metabolik, misalnya pada kasus diabetes dengan KAD, ya. Kemudian bagaimana penanganan yang cepat tepat? Dan tadi sudah diperlihatkan bahwa tidak menunggu hasil laboratorium saja. Mungkin hasil laboratorium pertama kali tentu kita sebagai patokan diperiksakan. Namun setelah koreksi yang diperiksa bukan hanya laboratorium karena waktunya lama, tapi kita harus menguasai EKG-nya, rekam jantungnya bagaimana itu akan cepat. Kemudian untuk reaksi transfusi yang dibawakan oleh Dr. Hendrata, tidak saja reaksi transfusi yang kita bayangkan dalam arti hanya reaksi anafilaktik, tapi banyak efek samping atau reaksi transfusi yang lainnya, akut hemolisis, febrile non-hemolytic reaction, transfusi trali tadi, transfusi circulatory overload, akut non-hemolytic reaction, jadi banyak dan kita harus kuasai, khususnya bagaimana kita menangani dengan cepat dan tepat, telah disampaikan Dr. Hendrata. Dan sekali lagi untuk pemberian transfusi tidak mungkin atau harus atau wajib dilaksanakan crossmatch yang tepat untuk meminimalisir reaksi transfusi tersebut. Dan jangan lupa untuk para dokter muda, ini kasus yang atau uji kasus yang sering ditanyakan pada saat kita ujian atau melaksanakan ujian. Demikian saya kira empat pembicara sudah menyampaikan materinya dengan baik. Terima kasih, semoga ini berguna dan saya yakin ilmu yang baik akan berguna untuk kita semua dan para dokter muda. Akhirnya saya ucapkan terima kasih pada peserta seminar, kami kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak Dr. Herjun. Baik, saya akan melakukan polling. Kami akan membagikan polling, di mana polling ini nanti harus diisi untuk mendapatkan link sertifikat. Monggo silakan Mas Hamzah di share pollingnya. Monggo silakan langsung diisi.
Setelah mengisi polling, silakan buka chatroom, ada link untuk sertifikatnya. Sekali lagi, setelah mengisi polling, silakan mengklik link sertifikat yang ada di chatroom. Waktu pengisian polling tinggal 10 detik lagi, setelah itu kami akan tutup pollingnya. Baik, silakan ditutup Mas Hamzah. Linknya saya ingatkan sekali lagi ada di dalam chat room chat dari Hamzah Zoom FK to everyone. Itu setelah isi polling silahkan klik tautan untuk sertifikat.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama acara terdapat banyak kekurangan. Semoga acara hari ini bisa diambil materinya yang baik-baik. Nanti sertifikat diunduh, bukan dikirim ke email masing-masing. Saya Tamang Johar, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
foto. Saya Dr. Sulantari, spesialis THTKL, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Kami membuat videografi dengan tujuan memberikan semangat bagi kita semua di era bencana pandemi COVID-19 yang telah melanda di seluruh muka bumi dan berdampak terhadap semua aktivitas termasuk bidang pendidikan. Akan tetapi, anugerah dan bencana tetap adalah kehendaknya, dan kita harus menjalani dengan tabah dan ikhlas. Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah tetap melaksanakan aktivitas akademik secara online dan justru melahirkan banyak kreasi dan inovasi positif untuk membimbing mahasiswa melanjutkan studi sampai tuntas. Para dosen juga masih dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Akhir kata, kita berharap agar semua senantiasa mampu dan mau mengupayakan menjaga kesehatan dan mendoakan agar bencana ini segera berakhir. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
hari hanya runduk sujud padanya. Bercermin dan banyaklah bercermin.